dan Zubret. Angkat tinggi dan ada teriak. Masih mampu diselamatkan dari seorang Rahma. Satu serangan dari satu dapatan dari seorang Dina. Kedepanan Zubret dari Pemwasa. Siapakah seorang teriak? Di sana kalian angkat Zubret. Satu sebaikan dari nomor 5 masih mampu diselamatkan dari Putri Kade. Kembali seorang Rahma. Kali ini satu selamatkan dari seorang Zubret. Dibangun serangan dari nomor 5. Balani. Jangan lupa subscribe. Bersama saya sedang melakukan jabat tangan. Meskipun sebenarnya tidak boleh melakukan jabat tangan, tapi jabat tangan adalah untuk mempererat tali silaturahmi antar pemain pada malam hari ini. Kembali kita saksikan dari kedua tim sedang melakukan doa bersama. Nah, sekaligus membacakan jambi-jambi yang diberikan dari sesepuh adalah kesepuhan dari desanya masing-masing dengan tujuan agar diberikan kemenangan serta keselamatan dalam melaksanakan pertandingan pada malam hari ini. Dan juga tentunya pada malam hari ini merupakan satu pertandingan yang sangat spektakuler, satu pertandingan yang sangat luar biasa di perebutan juara ketiga putri antara Perwasa Sukowo berhadapan dengan Putri Gade. Dan juga nanti akan dilanjutkan di babak depan dari seorang Awan. Siapa tujuh masih Awan. Awan tiba-tiba berlepasan sudah. Kali ini berlepas sampai yang paling bertambah untuk Putri Gade. Satu melawan kosong. Di sana ada nomor punggung satu seorang Zumraton akan melakukan satu servis bola. Siapa yang duduk dari seorang Zumraton? Masih Zumraton gedor-gedor di bola sambil ambil konsentrasi. Zumraton lepasan sudah. Dan nomor punggung 9 menghalau ke depan angkat tinggi. Dan ada nomor punggung 3 kali ini masih mampu selamatkan dari seorang Bilgis. Apa yang terjadi kali ini? Kurang sempurna dalam melakukan satu melawan dari seorang Tante Dina. Pertama untuk Perwasa Sukowo satu melawan satu. Dan nomor punggung 7 seorang Ana. Gerak-gerak paling di lapangan siapa? Dia seorang Ana lepasan sudah. Terima senang Vivi. Kurang sempurna masih mampu ditamatkan dari seorang Zumraton. Ada Bilgis dari Perwasa ke depan menghalau angkat tinggi. Dan kali ini apa yang terjadi? Dan nomor punggung 3 seorang pemain yang berlatih ria. Kurang sempurna dalam mengantisipasi bola sehingga poin bertambah untuk Putri Gading Gading Raja 2 melawan 1. Dari tangan seorang center Putri Gading seorang Dina timang-timang bola lepasan sudah. Dina di sana menghalau ke depan ada nomor punggung 2 angkat tinggi. Ada Tria masih mampu diselamatkan dari seorang Bilgis. Dan di sana ada Rekni Oktaviana. Rama ke belakang dari nomor punggung 7 seorang Ana menghalau ke depan ada nomor punggung 17. Satu sebaiknya sekali ini kurang sempurna dari seorang Tria. Poin bertambah untuk Putri Gading 3 melawan 1. Masih dari nomor punggung 9 seorang Tante Dina timang-timang bola sambil membaca doa dalam hati lepasnya sudah. Masuk hati ingin mendatar tapi apalah daya, kenyataannya bola tak sampai dan poin bertambah untuk Perwasa Sukowo 2 melawan 3. Dan nomor punggung 17 seorang Zubet sang seternya Perwasa timang-timang bola lepasnya sudah. Bola melintir masih mampu selamatkan seorang Rahma menghalau dan ada Rahma. Kali ini satu selamatan dari seorang Zubet. Dibangun serangan dari nomor punggung 9. Dan apa yang terjadi dari nomor punggung 9 seorang Rani? Rupa-rupanya kurang konsentrasi dari seorang Rani. Poin pertama untuk Putri Gading 4 melawan 2. Masih dari tangan seorang Vivi Miati Putri. Timang-timang bola lepasan sudah pendek saja ada Zubet menghalau. Angkat tidak Tria. Luar biasa kali ini dari seorang Tria. Menambah poin untuk Perwasa Sukowo 3 melawan 4. Dari nomor punggung 3 di sana seorang Tria namanya. Timang-timang bola mendatar terima seorang Zumraton. Ada Tante Dina mengejar dan di sana ada seorang Rani Oktaviana. Apa yang terjadi oleh dari nomor punggung 2 seorang Awan? Jatuh bangun aku mengejarmu. Bertambah untuk Putri Gading 5 melawan 3. Dari nomor punggung 10 seorang Vilkis. Lepasnya sudah pendek saja kembali seorang Awan menghalau pulang semuanya dan poin bertambah untuk Putri Gading 6 melawan 3. Masih dari seorang Vilkis atau Brahne Vilkis. Timang-timang bola di sana nomor punggung 10 seorang Vilkis. Lepasnya sudah pendek saja Awan menghalau. Masih mau selamatkan dari seorang Rahna memberi satu umpan pada Tante Dina belakang ada Zumraton. Selamatkan seorang Awan ke depan ada Zubet. Satu sebaikan dari nomor 5 masih mampu diselamatkan dari Putri Gade. Kembali seorang Rahma akan satu sebaikan Awan masih mampu dialu di sana dari Perwasa mau serangan. Kali ini satu dan sebuah sempurna dan ada Tante Dina melakukan satu berapa nasi namun
apa yang terjadi. Betul-betul luar biasa hal ini dari seorang Vivi Miati Putri dalam menyelamatkan posisi poin pertama untuk Putri Gading 7 melawan 3. Masih ada nomor 10 seorang Bilkis lepasnya sudah pendek saja terima dari Parvose. Di sana ada seorang Rama Sumrato masih ada terlantar terdina mengejar bola. Selamatkan seorang Reni ke belakang dari Parvose. Angkat tinggi dari seorang Awan. Luar biasa ini satu sebaikan dari seorang Awan mampu menambah poin untuk Parvose Sukowo 4 melawan 7. Di sana ada nomor punggung 5 Parvose Sukowo seorang Nanda pasang sudah. Luar biasa kau Nanda, betul-betul luar biasa dalam satu servisnya sehingga poin bertambah untuk Parvose Sukowo 5 melawan 7. Masih dari tangan seorang Nanda gedor-gedor ke bal pasang sudah. Nanda mendatar saja, Vivi menghalau ke depan ada tangan terdina kurang sempurna. Poin bertambah untuk Parvose Sukowo 6 melawan 7. Masih dari tangan seorang Nanda serikatinya Parvose Sukowo Purworejo. Di sana dari seorang Nanda pasang sudah. Apa yang terjadi? Maksud hati ingin mendatang tapi apalah daya. Bola terlebih dahulu. Penyelundupan dan poin pertama untuk Putri Gading 8 melawan 6. Dan tempat yang pertama di set yang pertama diberikan resmi oleh wasit untuk kedua tim. Kembali kita saksikan bersama-sama kedalaman pertandingan di mana dari seorang Rama salah satu pemain hasil kemenangan keras dari Mister Terut asal bisa dari Putri Gading. Seorang Rama lepas kasut dia mencatat serta terima seorang Awan ada Zubet angkat tidak. Siapa kan dia nomor 7 seorang anak mampu menambahkan poin untuk Parvose Sukowo 7 melawan 8. Di sana ada nomor 9 seorang Rani. Apa kabar Rani? Dengan satu gaya menggedar-gedarkan bola di pinggir lapangan dari seorang Rani bernomor 9. Masih dari seorang Rani. Ambil konsentrasi lepaskan sudah seorang Sumrata menghalau ke depan ada Dina. Rani Octaviana kali ini pelan saja di sana ada Zubet Mausra dan ada Awan. Pelan dengan Awan Sumrata menghalau ke depan A. Dia Rani Octaviana satu sebaikan di terima seorang Rani dan ada Zubet. Kembali kali ini dari seorang Ana. Masih mampu dikembalikan dari Putri Gading dan kembali membawa serangan dari Parvose melalui tangan seorang Awan. Namun kali ini terjadi lali panjang dari Putri Gading dan juga Parvose. Ada Awan. Kali ini masih mampu diselamatkan dan apa yang terjadi kali ini satu penyelamatan yang sia-sia dari serang Awan. Betul-betul sulit untuk dipertahankan dan lebih memilih untuk dilepaskan daripada menyakitkan. Poin pertama untuk Putri Gading 9 melawan 7. Masih dari seorang Reni Octaviana lepasan sudah tinggi ke belakang. Dan apa yang terjadi kali ini kembali terjatuh dan terjatuh. Dari Parvose Sukowo sehingga poin pertama untuk Putri Gading 10 melawan 7. Masih dari tangan seorang Reni Octaviana. Timang-timang bola di tangan. Siapakah yang dituju dari seorang Reni Octaviana? Lepasan sudah kali apa yang terjadi? Pendek saja maksudnya namun apalah daya bola tak sampai. Dan poin pertama untuk Parvose 8 melawan 10. Di sana dari sang bom penegak Parvose serang Awan timang-timang bola benar-benar kembali di lapan siapa tidur pasang sudah ke belakang serang Rama Balon. Namun apa yang terjadi mulai datangannya poin pertama untuk Parvose Sukowo 9 melawan 10. Masih dari tangan seorang Awan. Timang-timang bola di pinggir lapangan siapa yang tujuh gitu gitu paling tak lepasan sudah Awan. Kali ini bola dilakukan tak sampai dan poin bertambah untuk Putri Gading dengan nomor 11 melawan 9. Dan mana suaranya untuk Parvose? Mana suaranya untuk Putri Gading? Serak-serak dari kedua supporter untuk memberikan semangat dari kedua tim. Namun satu pesan dari panitia penyelenggara untuk selalu menjaga sportivitas pada malam hari ini. Dan awal terjadi kali ini dari seorang Tante Dina. Luar biasa dan semuanya dalam menempatkan celah. Sehingga poin pertama untuk Putri Gading 12-9. Di sana ada nomor 1 seorang Sumraton. Timang-timang bola pasang sudah. Dan seorang Awan menghalau dan kali ini satu pesan dari sang setternya Putri Gading. Seorang Tante Dina menyatakan masuk dan poin pertama untuk Putri Gading 13-9 dan time out diminta oleh official dari Parvose. Sudah antara Putri Gading dan juga
Terkhusus Bromo. Dan skor sebentar 13-9 unggul untuk Putri Gade. Dan di sana masih dari tangan Sang Subraton. Tiba-tiba bola dari Sang Subraton lepas Sang Subjati. Kita tanya awan menghalau ke depan. Ada Zubret. Angkat tidak ada Tria. Masih mampu diselamatkan dari Sang Rahma. Dan satu serangan dan kali satu lepasan dari Sang Dina. Kedepan ada Zubret dari penguasa. Siapakah seorang Tria? Di sana kali ini bola dibiarkan beli dengan cara seorang Bilgis. Dan poin pertama untuk Putri Gade 14 melawan 9. Masih dari tangan seorang Zubraton atau Amura. Tiba-tiba bulan yang dilapan ambil konsentrasi lepasan sukat pendek saja. Seorang awan menghalau dan disana ada seorang Vivi Melati Putri. Dan Rahma kali ini satu penyelamatan dengan satu usaha, namun hasilnya sia-sia. Poin pertama untuk Putri Gade 14 melawan 10. Dan di sana awan rupanya poin diberikan untuk Permose Sukowo. 10-15 di sana dan nomor 7 seorang anak. Timang-timang bola dari seorang anak lepasan sudah tinggi dan tanya bola Rani menghalau ke depan. Dan kali ini 1-4 yang kurang sebelah dari seorang Rani kepada Tante Dina. Poin pertama untuk Permose Sukowo 11 melawan 14. Masih dari tangan serang anak timang-timang bola benar-benar dari paling di lapan. Siapa yang akan ditunjuk serang anak lepaskan sudah tinggi dan tanya bola dari Rama menghalau ke depan dari seorang Rani. Angkat tinggi pada Bilgi selamatkan begitu saja dari Permose ada Zubret. Angkat tinggi dan ada Nanda. Kali ini luar biasa dari seorang Nanda. Betul-betul luar biasa dalam maka spekulasi kepada terutama untuk Permose Sukowo 12 melawan 14. Masih dari tangan seorang anak di sana timang-timang bola benar-benar di paling di lapan dari seorang ada lepasan sudah Rahma menghalau ke depan ada Reni di sana dari Permose baru serangan melintas seorang Zubret dan dia Tria kali ini namun masih mampu diselamatkan dari seorang Reni. Apa yang terjadi kali ini dari seorang Reni? Bolanya mengarah ke panggung reporter dan poin pertama untuk Permose Sukowo 13 melawan 14. Dina timang-timang bola lepasan sudah datang saja kali ini luar biasa dan poin pertama untuk Putri Gading 16 melawan 14. Dan tempat yang kedua bisa yang pertama diberikan resmi oleh wasit untuk kedua. Bisa masuk dari tangan seorang Dina timatnya bola pasang sudah tinggi ke belakang dan menghalau dari seorang Zubret ada Tria penyelamatan satu penyelamatan belakang dan bisa nangka seorang Rani mencet bola satu serangan dibawa dari Permose Sukowo namun kali ini ada seorang Dina dan ada Ramadhan satu sepekan di atas luar biasa poin pertama untuk Putri Gading 17 melawan 14. Masih dari seorang Tante Dina membacakan doa dalam hati ambil konsentrasi dari seorang Dina lepasan sudah dan disana menghalau Rani ke depan ada seorang awan diselamatkan dari nomor punggung 5 disana seorang Nanda ada Dina dan Bilgis kali ini satu penyelamatan dari seorang Tria Nanda melakukan dua satu serang dibawa dari Putri Gading ada Rahma pelan saja ini seorang Rahma dan relipas yang kembali terjadi yes kali ini dari seorang Zubraton tidak mampu menahan laju bola sudah poin pertama ya. Untuk Permose Sukowo 15 melawan 17. Di sana dari seorang Zubraton menghalau lepasan sudah dan kali ini apa yang terjadi bola keluar lapangan dalam 8 pertandingan sudah poin pertama untuk Permose Sukowo. Mohon maaf untuk penonton yang tersadar di sound system. Jangan desain dari Mas, itu bukan tempat untuk bersender. Kalau mau nyender di tempat yang bisa disenderi, kalau mau menonton silakan di tempat penonton. Terima kasih. Dan kembali kita saksikan ke 8 pertandingan dan nomor 17 dari Permose. Di sana ada seorang Dina membawa serang, ada seorang Vivi Miati Putri, seorang Rani membawa serang dari Permose dan satu sepeda dari seorang Pekatek Awan. Apa yang terjadi? Ada mampu diselamatkan dari seorang Aura. Poin pertama untuk Permose 18 melawan 19. Dan di sana masih dari nomor 17 dari seorang Permose. Bagaimana? Service lepasan sudah di sana ada serang Bilgis mau serang pelan saja dan apa yang terjadi kali ini bola jangan masuk dan poin pertama untuk Putri Gading 18 melawan 18.
di sana ada nomor 25 seorang Vivi Miati Putri akan melakukan satu servis. Lepaskan sudah ada seorang Vivi Miati Putri. Ada serangan. Ana menghalau ke depan, ada Dina, ada Reni, dan dari awal menghalau ke depan ada seorang Zubet angkat tinggi satu sebagai satria. Apa yang terjadi ini lagi-lagi satu kesalahan dari seorang Vivi Miati Putri. Fight bertambah untuk perforce skor 19 melawan 18. Bisa udah nomor 23. Nah, dan Satri Almasan sudah. Apa yang terjadi kali ini? Bola keluar dengan harapan pertandingan yang baik bertambah untuk perpocok Sukawa 20 melawan 18. Nah, mohon bantuannya untuk panitia untuk membawakan kan itu dan diberikan kepada anak bola. Dan juga minta satu payung untuk masuk dan juga petugas luar di sana. Terima kasih. Pengalaman pertandingan di Wanwasi dan nomor 23 Serantria. Dari perwasa semua putar-putar ke balik pinggir lapangan siapkan tujuh dari Serantria ambil konsentrasi lepasan sudah. Di sana terima dari Serantria Zumbrotan ada Tata Dina. Dan kali ini ada seorang Vivi Miati Putri. Lagi-lagi apa yang terjadi pada diri Bu Vivi. Poin pertama untuk perwasa 22-18. Di sana ada nomor 23 Serantria Zumbrotan balik ke mana Serantria Dina Adi dan ada Reni. Diselamatkan kali ini dari perwasa serangan dan satu semakin serang awan jatuh di bidang yang tepat sudah poin pertama untuk perwasa 23-18. Di sana dari seorang pria masih menimbang-nimbang bola masa sudah dan apa yang terjadi itu bola gagal masuk poin menjadikan fair point untuk perwasa sekolah 24-18. Dan di sana masih ada seorang pria di mana bola lepasan sudah teriak. Ada seorang Dina menghalau ke depan. Ada Bilgis kali ini yang mendapatkan bola tapi apa yang terjadi? Berada sudah bertanding pada akhir 25-18.